Kejaksaan Agung memutuskan kasus novel Baswedan dihentikan. Rapat antara Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi Bengkulu itu dilaksanakan pada 19 Februari. Menurut Kejaksaan, ada dua alasan dihentikannya penuntutan terhadap novel, yakni alat bukti yang tak cukup dan kasus novel yang sudah memasuki kedaluarsa. Surat keputusan penghentian penuntutan SKPP terhadap novel ini langsung diapresiasi tim advokasi anti-kriminalisasi yang juga tim kuasa hukum Novel Baswedan. Selain dinilai sejalan dengan apa yang direkomendasikan oleh Ombudsman, SKPP Novel juga diharapkan menjadi presiden positif bagi penyelesaian kasus kriminalisasi yang menimpa pegiat anti-korupsi lainnya, seperti Bambang Wijayanto dan Abraham Samad. Novel Baswedan sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2012 oleh Bareskrim Mabes Polri dengan tuduhan menembak pencuri sarang burung walet pada tahun 2004 silam. Kala itu, Novel menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Bengkulu.